Nah, ini cara biasalah, cara dia pipah dengan PKR. Tapi yang lebih monyet saya tengok, kalau tengok cara dia bergerak di Dewan Dewan Rakyat ni lagi teruk. Saya tak heran, mereka pandai gelar orang, tapi sendiri dia orang atas kerja mereka sendiri, mereka tak nampak. Kalau tengok cara mereka berdemonstrasi dulu pun lagi teruk. Jadi itu tak penting. Tapi saya nak bawa satu isu. Saya nampak selain dari isu Anwar Ibrahim ni, bukan isu Anwar Ibrahim ni. Sebenarnya saya nak tanyalah dan saya akan mungkin bincang dengan menteri yang jaga di parlimen ni. Dia telah dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan ni. Rights and privileges. Isu tentang dia bohong dalam dewan, tapi keputusan tu belum didengar dan kita tidak tahu apa tindakan yang nak ambil. Tapi bagi saya dia harus patut gantung. Sebab apa? Kalau kita tengok di Pulau Pinang, senang-senang ketua bangkang ada digantung 6 bulan walaupun tak serius seperti membohong dalam dewan. Bagi saya Anwar Ibrahim, dia seperti cara dia, perangai dia memang kaki pembohong, dah bohong dalam dewan, dia dirujuk ke Kepala Jawatankuasa, tapi tindakan dan keputusan belum ada. Saya hanya nak minta, kalau betul-betul dia didapati salah, harus gantung. Seperti mana di Pulau Pinang, ketua pembangkang digantung walaupun silap dia, tak begitu, sikit aja. So, kalau kita diperintah oleh pembangkang yang ada sekarang ni, saya rasa banyak masalah. Dan cara mereka bawa, mahkamah pun mereka tak percaya. Misalnya macam Wabidu kata, dia usul tentang isu mengurangkan RM10 tu. Bagaimana Anwar Ibrahim bangun membela diri dia? Bermakna dia guna dewan untuk membela diri dia. Dan memperkecilkan mahkamah, memperkecilkan pegawai kerajaan. Bermakna pembangkang tak percaya, bukan hanya kerajaan, pegawai kerajaan pun tak percaya. Di Pulau Pinang jelas, mana ketua menteri percaya pegawai kerajaan? Sebab tu dia duduk dalam tender board, dia duduk dalam lembaga yang penting-penting tu, dia tak percaya. Jadi ini yang masalah, bila parti memerintah tidak percaya kepada pegawai, ini akan berlaku masalah yang besar. Okey.